Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi untuk video kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian review dan juga swatch lipstick terbaru dari Emina. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu warnanya kayak gimana aja di kulit aku, just keep on watching. Oke, jadi seperti kalian lihat di sini aku belum pakai lipstick sama sekali dan aku cuman punya 7 warna di sini. Aku belinya di Lazada dan itu cuman ada 7. Nggak tahu satunya lagi kemana. Aku juga nggak ngerti. Jadi mohon maaf, aku cuman ada 7. Semoga kalian suka sama yang nggak kecewa kalau misalnya aku tuh cuman punya 7 bukan 8. Jadi maaf ya. Oke, lanjut aja langsung ke warna yang pertama. Itu dia ke 7 warna yang aku punya, mulai dari yang nude sampai yang gelap kayak gini. Formulanya Emina itu kalian udah tahu kan, benar-benar ringan, gampang di build, terus nggak lengket, nggak bikin kering. Itu sama aja formulanya dari yang pertama sampai yang terakhir, itu nggak ada masalah dari formula. Wanginya juga nggak ada, warnanya sangat-sangat keluar, lihat langsung nutup. Ini aku pakai yang terakhir, ini yang Choco Pack kalau nggak salah, yang nomor 15. Nah sayang banget aku kan nggak punya satu, jadi mohon maaf ya. Semoga video ini juga tetap ngebantu kalian. Nah, dari sekian warna yang tadi aku coba, aku paling suka warna... Aku paling suka si Pumpkin Spice yang ini, yang paling pertama, yang awal.
karena dia nude-nya pas banget, nggak bikin pucat, nude-nya tuh nude cantik gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini aja, ini benar-benar udah ngebuat look kalian jadi fresh menurut aku. Ini tuh cocok banget buat sehari-hari. Yang nomor 8. Aku rasa ini pasti banyak banget dicari sama orang-orang. Pasti banget. Karena emang warnanya bagus. Ini yang nomor 8, aku suka banget sama ini. Loh. Terus aku juga suka warna yang coral, yang fresh, yang agak ngejreng gitu. Nah, aku suka si yang starfish, yang agak coral gitu. Itu juga paling aku mix sama si pumpkin spice ini, pasti bakal cantik banget warnanya. Aku suka sama dua ini. Dan untuk yang warnanya sedikit dark, yang sedikit gelap. Oke, jadi untuk warna gelapnya aku suka sama warna si Beat Bites. Ini karena menurut aku cocok juga untuk di ombre-in sama warna nude-nya yang tadi aku bilang. Terus juga warnanya benar-benar tetap bisa dipakai untuk sehari-hari. Dan untuk warna-warna kayak gini aku juga suka sebenarnya, cuman nggak bisa aku pakai sehari-hari karena pasti terlalu gelap dong untuk sehari-hari. Paling untuk acara itu bisa juga. Tapi aku suka sama semua warnanya. Tapi yang paling aku suka yang tadi, aku sebutin tiga tadi. So yeah, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan semoga video ini membantu kalian untuk memilih warna apa yang kalian mau dan kalian butuhin. So yeah, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa klik lonceng yang ada di bawah supaya kalian tahu dan ternotifikasi sama YouTube-nya setiap aku upload video baru. Dadah semuanya. Bye, see you in the next video.